Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Intense Handmade YouTube channel. So video kali ni saya nak unboxing cermin mata yang saya tempah online daripada Facebook Factory Eyewear.official. Facebook Factory Eyewear.official. So ini ialah kali kedua saya tempah kat sini. Okay, tempat yang sama saya tempah spek mata yang saya tengah pakai sekarang ni. So yang ni saya tempah masa awal Oktober hari tu, ada sale. Harga dia ialah RM69 setiap satu. Dan ianya termasuk harga untuk frame dan juga multi-coated lens. Tapi yang ni adalah untuk harga ni untuk mereka yang ada power bawah 500 dan silau bawah 200. Lepas tu macam kalau korang punya power lagi tinggi, kena tambah sikit harga lah. And kalau korang nak cermin yang lain sikit, macam ada blu-ray ke, ada cermin auto gelap ataupun multifocal, yang tu ada harga lain sikit. Korang boleh discuss lah masa nak tempah online tu. Korang boleh discuss cara nak tempah online ni. Senang je, korang just dapatkan korang punya data power tu. Okay, macam saya tempah secara online dan saya dapatkan saya punya data power tu. Saya pergi check mata dekat kedai spek mata kan, yang dekat luar tu macam ada mesin kecil tu kan. Sebab power saya tak tinggi tau, tapi kalau siapa yang powernya tinggi, better check secara accurate lah. Check yang kat dalam kedai tu kan. Saya check kat luar, so secara percuma je lah dia bagi kita macam slip kecil tu kan. Lepas tu masa nak tempah dekat Factory Eyewear.official ni, bagi je slip tu. And siap dalam beberapa hari lah. Tapi dia cepat je, berapa hari je. Dalam 3-4 hari kot. Lepas tu dia post lah. Jom saya nak tunjuk kat korang. Saya beli dua spek mata tau. Nanti saya akan test. And kalau korang nak tahu macam mana spek tu sesuai ke tak dengan muka korang, saya rasa ada apps kot. Ada apps yang korang boleh try kat dalam phone kan. Jom lah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada box kat dalam ni. Orang dekat pula. Okay, nampak tak? Ini adalah kotak dia. So kat sini ada tulis Factory Eyewear Fashion Store, affordable, quality and fashion. So jom kita buka. Wow, so ada dua lah. Okay, ada dua. Satu and dua. Ih, comel. Lepas tu ni, ni receipt lah. Dekat sini tak je rasa. Korang kena dapatkan yang macam ni lah. Nampak tak? Okay, korang kena dapatkan data ni. Tak pun, korang check spek mata korang yang lama tu. Kalau korang rasa macam still okay lagi dengan power tu, guna je lah. Kalau rasa macam dah lain sikit, korang kena check baru sebenarnya. Tahu tak? Tapi sepatutnya kita ni, kalau kita pakai spek mata tu, sebenarnya kita akan rasa power kita sebenarnya sepatutnya semakin berkurangan lah. Cantiknya. Okay, ni adalah the first design. Kau tengok kat dalam dia macam ni. Okay, ada kain. Weh, cantik kainnya. Okay, ini adalah lens cleaner. Lens cleaner. Oh, nice. Kita picit kat sini. Tak, saya tak boleh picit sekarang. Kalau saya picit sekarang, habis screen ni. Oh, lens cleaner. Oh, nice. Jangan guna dekat contact lens, okay? Kita tengok first pack. Nanti saya try tau. Eh, cantiknya kain. Aku nak tunjuk kain dulu. Ha, kain dia cantik kau. Okay, ini adalah the first pack. Ni sebenarnya saya rasa tak jauh beza pun bentuk ni dengan bentuk yang saya tengah pakai sekarang ni kan. Betul tak? Cuma dia punya ni lain sikit lah. Ni belakang lain sikit. Jom kita try nak. And colour dia macam ombre. Jom kita try. Sekejap eh. Saya takut rambut terkeluar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kan ni, saya rasa this one size dia dengan yang ni macam tak jauh beza. Ini bingkai dia 50 rasanya. Ini 48 ke? Okay, kalau korang tengok dekat Factory Eyewear, kalau korang nak tempah, just korang ambil je gambar-gambar yang ada dekat page tu. Sebab gambar tu dia dah ada detail tau dekat situ. Okay, korang tengok saya tunjuk dekat screen. Okay, ni semua spek mata yang ada dekat diorang. Memang lawa rambang mata. Saya suka lah macam ni. Cantik. Nice. Saya tak check pun saya sesuai pakai yang mana. Saya mahu ambil je. Okay, this is the first one. Okay tak? Okay ke tak?
Ini dia punya power ni sama dengan power saya yang yang ada tu. So, this is the second one. Second buka yang ni pula. Dulu bekas dia lain tau. Okay, ada, oh dapat juga. Min satu spek mata akan dapat satu ni. Hari tu saya tak dapat. Kalau siap-siap saya dulu dia dalam botol. Saya rasa diorang terlupa nak masukkan. So, kali ni punya lagi best. Ha, nice. Kena shake well dulu. Okay. Senang, senang nak bawa pergi mana-mana ni. So, setiap satu spek akan dapat ni. And this is second one. Yang ni lain sikit. Okay, kain dia samalah. Wih, cantik kainnya. Tada! Okay, ni first time saya. Saya fikir minat sangat dengan spek yang macam ni. Ni first time tau saya nak try. Lepas tu saya ambil colour. Colour silver eh. Dia ada banyak colour. Ada pink, ada purple. So, kita try yang ni. Okay, korang tengok eh. Saya suai pakai yang ni ke. Saya tahu lah, saya suka dia. Suka yang ni. Ni pun, ini tak try lagi. Sekejap. Saya try yang tu eh. Hopefully rambut saya tak terkeluar. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Oh, wow. Weh, lain le. Saya jemeng kat depan ni. Okay. Sebab dia ada, apa benda kita panggil yang dekat hidung kita punya ni lah. Kalau macam ni, kan kat belakang dia ada macam ni je kan. Ini kan nampak tak? Kalau ni kan sebab dia plastik kan, ada dekat macam ni je. Yang ni dia ada yang, apa aku nak panggil, biji-biji tu. Oh, yang ni nampak tak? Dia ada design kat tepi dia macam ni. Ooh, nice, cantik. Kalau spek mata saya yang lama ni, dia ada macam ni je. Ni saya beli tahun lepas. Okay ke spek mata yang murah-murah macam ni? Actually sebenarnya it depends on you. Saya suka spek mata yang murah sebab saya beli-beli banyak. So saya beli tukar-tukar. Kan? Tapi kadang-kadang kalau saya dah suka satu-satu spek tu, saya akan pakai spek tu je sebenarnya. Susah juga nak tukar-tukar. So macam mana? Saya sesuai pakai yang ni ke atau yang ini? Kedua-dua pun okay. Tapi saya suka dua-dua. Dua-dua selesa. Ha. Dia punya power... Power sama lah. So, tak ada rasa apa-apa. Rasa biasa je lah. Macam hari ni kan rasa macam lagi besar daripada yang tu. Duh, kain dia cantik. Dulu kain dia tak macam ni. Kain ni biasa-biasa je. Ni cantik kain ni. So, kalau korang yang nak tempah spek mata ni, korang boleh contact lah. Contact dekat Facebook. Kat situ ada nombor WhatsApp. Nombor WhatsApp tu khas untuk order online tau. Khas untuk order online lah. Kalau korang nak tengok design ke, tengok apa-apa ke, kalau tak silap saya, diorang ada Telegram punya group tau. Korang boleh join kat situ. Alah, apa-apa korang tanyalah. Sebab dia punya staff sangat-sangat responsif. Saya order ni malam. Saya order ni malam, dia boleh respon. Saya ingatkan macam saya message malam. Tak apalah kalau you nak reply esok kan. Tapi dia reply malam tu juga. Lepas tu saya rasa spek dia siap dalam 3 hari je kot. 3 hari ke 4 hari lepas tu. Saya pun tak sedar. Tahu-tahu je dia dah bagi tracking number. Cakap dia dah post. So, dua spek daripada factoryeyewear.official. Korang nak check out, okay? So, tu sajalah video saya untuk unboxing spek mata baru. Sukalah dua-dua. So, satu ni harga sebenarnya RM89. So, masa sale, diorang rajin buat sale. Korang kena rajin tengok kalau korang nak beli. Korang kena rajin tengok dia punya ni. Yang ni, hari tu sale. Ni saya beli RM59 kan? Hari tu sale RM39 je. RM39 je. Sebab saya pakai macam biasa. Okey lagi. Spek ni okey lagi. Ah, lagi satu. Tapi saya rasa yang lagi satu tu macam tak sesuai pula. So, saya rasa saya sesuai dengan yang besar-besar macam white macam ni. So, okey tu saja video saya untuk unboxing spek mata baru. Thank you kepada semua yang menonton video ni sampai habis. Jangan lupa check out factoryeyewear.official. Okey? Kita jumpa lagi in the next review. Bye-bye. Assalamualaikum.